Apa kabarnya? Ada yang udah mulai bosen di rumah, ada yang masih santuy kayak di pantuy, ada juga yang masih sibuk ya persiapan untuk ke kuliah. Semangat! Aku berdoa dimanapun kita berada, kita semua sehat-sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah nonton video aku sendiri melakukan kegiatan sehari-hari. Dari bangun pagi, gosok gigi, kehilangan barang, menunggu, menelpon, sampai tidur lagi. Kita semua punya 24 jam dalam sehari. Pernah nggak sih kalian merasa bosan dengan kegiatan sehari-hari kalian? Merasa nggak ada seru-serunya gitu? Alfred Hitchcock pernah berkata, sebuah film itu adalah hidup di mana hal-hal biasa dihilangkan. Yang bisa kita tonton ya di film ada adegan berantemnya, kejar-kejarannya, ciuman pertama, percakapan yang menarik. Tapi jarang kita nonton tokoh itu berjalan kaki, gosok gigi, atau terjebak macet. Kalaupun ada, biasanya diiringi dengan musik yang enak dan hanya sebentar saja. Karena kita cenderung bosan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau bisa, dihilangkan sajalah. Nah, tapi menariknya, Allah itu menciptakan kita di dalam keseharian kita sehari lepas sehari. Dallas Willard dalam bukunya The Divine Conspiracy pernah berkata, kita harus menerima keseharian kita sebagai tempat dari kerjaan dan berkat Allah. Allah memberkati kita semua di dalam keseharian kita. Kegiatan sehari-hari yang nampaknya membosankan, namun menjadi tempat di mana Allah membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Allah menciptakan kita untuk bekerja, untuk belajar, untuk bermain, untuk makan, untuk tidur, menjaga tubuh, untuk berelasi dengan orang tua, dengan sesama kita. Bahkan Yesus pun ketika dia menjadi manusia, dia menghidupi keseharian itu. Walaupun tidak banyak dicatat dalam Injil, tapi kita bisa yakin bahwa Yesus ketika masih muda, dia juga bermain. Dia juga belajar, dia juga bekerja, berjalan kaki, dia menjaga dirinya, dia tidur juga. Kalau Kristus itu menghidupi kesehariannya itu dengan berharga, tentu keseharian kita pun itu juga bermakna, berharga di hadapan Allah. Tidak ada tugas yang terlalu kecil atau terlalu rutin untuk mencerminkan kemuliaan dan martabat Allah. Nah, karena itu, RGK mau ajak kalian semua untuk melihat lebih berharga keseharian kita sehari demi sehari. Lewat KTB, kita akan saling sharing bagaimana Tuhan membentuk kita dalam keseharian kita.
Mulai bulan Juli, kelompok-kelompok KTB RGK akan menggunakan buku Liturgy of the Ordinary dari Tish Harrison Warren. Nanti akan ada video pembahasan singkat dari aku tentang satu aktivitas. Lalu akan ada bahan yang akan kalian unduh, kalian sharingkan bersama dengan teman-teman KTB kalian. So, bersama dengan teman-teman KTB, mari kita mau saling sharing, melihat lebih berharga bagaimana keseharian kita itu menjadi tempat di mana Allah membentuk kita. God bless you and see you!